kondisi korban masih kritis di rumah sakit. Aulia, siswi SMK Negeri Rawamerta 1 Karawang, Jawa Barat, masih tergeletak di Jalan Raya Rawamerta Karawang sesaat setelah ditabrak lari seorang pengendara motor dari arah berlawanan. Rekan korban menangis dan meminta pertolongan. Namun, tak ada kendaraan, apalagi ambulan yang datang. Ia pun membopong Aulia ke pinggir jalan bersama seorang warga. Saking bingungnya, akhirnya Aulia yang terluka parah itu pun dibawa dengan menggunakan motor menuju rumah sakit. Aulia yang menderita luka di bagian kepala ditabrak pengendara motor dari arah berlawanan setelah mencoba menghindari lubang di tengah jalan. Leong-leong gitu, terus dia jatuh, terus udah gitu ada motor ketabrak ininya kepalanya. Ibunya yang nabraknya di situ. Terus yang nabraknya langsung kabur ke situ. Ya. Hingga berita ini dilaporkan, kondisi Aulia masih kritis di rumah sakit di Karawang. Sedangkan pengendara motor yang menabrak belum diketahui identitasnya. Samsun Ursa melaporkan dari Karawang, Jawa Barat.